Keluarga Satina di Ungaran, Kabupaten Semarang menggelar doa bersama. Keluarga mengharapkan kabar gembira dari tim Kementerian Luar Negeri yang sedang menangani kasus Satina. Keluarga besar Satina di Desa Kalisi di Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar doa bersama di rumah kakak Satina. Doa digelar guna mendoakan agar Satina terbebas dari hukuman pancung. Selain keluarga besar Satina dan para tetangga, hadir pula Bupati Semarang Munjirin yang memberikan santunan untuk anak kandung Satina. Allah mengabulkan apa-apa yang telah diminta keluarga. Mudah-mudahan Satina bisa terbebas dari hukuman mati. Dan seterusnya mudah-mudahan Satina bisa kumpul sanak keluarga dan juga bisa bermasyarakat lagi. Aktivitas apa yang telah dilakukan di kampung, ya, baik pekerjaan tandur matun apa kerjaan apa dagang pembantu ya pembantu.